Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Reni, Helda, kita udah kenalan kemarin. Helda mau ngobrol-ngobrol bareng Mbak Reni mengenai catering. Okay. Ini lagi ngapain nih, Mbak? Bakar ayam ya. Oke. Boleh kita ngobrol? Boleh, di dalam aja yuk. Oke. Berapa orang, Mbak, yang bantuin masak? Ada 2 orang. Lumayan udah. Berarti udah buka lowongan pekerjaan juga ya? Ya, bisa dibilang kan begitu. Mbak Reni buka catering dari sejak kapan sih, Mbak? 2 tahun yang lalu sudah buka catering, terus sempat off karena ibu sakit, nggak ada yang bantuin. Terus ibu sekarang sudah sehat, tuh kami terima lagi pesanan-pesanan. Berarti masih dibantu sama ibu? Iya, masih dibantu sama ibu. Oke. Awal mulanya tertarik atau kenapa sih kepikiran buka catering? Karena memang ingin membuka usaha itu atau awalnya iseng-iseng aja sih, Mbak? Memang kami hobi, keluarga besar ibu memang dari dulu itu hobi memasak. Jadi kami ada pesanan-pesanan itu dari mulai pesantren, terus cateringan pernikahan, ibu udah jauh-jauh dia dijemput orang gitu kan. Okay. Jadi istilahnya tuh mau menuruni ilmu ibu. Tadi kan memang awal mulanya karena suka dan hobi, iya. Turun-temurun. Itu yang benar-benar awal pesen, taunya dari mana tuh, Mbak? Itu ada proyek, dia ngasih ke kita yang cukup lumayan banyak porsinya. Jadi itu kami berani ngambil job itu lagi setelah ibu sakit gitu. Nah, cara untuk mengenalkannya ke masyarakat luas kalau Mbak buka catering awalnya gimana? Atau dari mulut ke mulut. Oh, dari mulut ya, ke mulut. Ya, dari mulut ke mulut kan udah mencicipi masakan kami enak. Terus baru kami coba-coba ke medsos gitu kan. Sekarang udah lumayan pesanan ini, pesanan itu gitu. Nah, sampai sekarang pesannya masih lewat? Masih berlanjut lewat medsos. Lewat medsos, berarti masih menggunakan media sosial ya Mbak ya. Kalau udah 2 tahun tekun di dunia catering, rasanya gimana sih masak buat banyak orang? Asik gitu, nah asik. Orang bisa menyicipi masakan kami gitu. Nah, jadi ada seperti tantangan buat kami gitu kan. Apakah rasanya enak atau enggak, biar orang yang mengkritik gitu. Ada yang pernah komplain? Sampai saat ini belum ada. Wah, wow, keren banget. Berarti sampai saat ini masih diterima-terima aja ya rasanya ya, dengan masyarakat. Belum luas, ada ya. Komplain orang ngomongin asin atau masakannya basi atau gimana, belum ada. Alhamdulillah belum ada. Terus upgrade menu atau pakai menu yang sama terus? Di-upgrade. Sesuai dengan permintaan orangnya masaknya apa. Oke, berarti bisa request ya, Mbak ya, bisa, mau masak apa? Misalnya ayam bakar. Bisa. Masakan Bengkulu juga kami jagonya. Wah, luar biasa. Masakan Bengkulu yang biasanya dimasak apa, Mbak? Itu yang langkah-langkah gitu kami bisa, seperti masak sambal kabau, bagar hiu, gulai unji gitu kan. Ibu bisa. Berarti memang itu belajarnya otodidak atau Mbak kursus? Enggak, otodidak. Otodidak. Benar-benar turun-temurun ya? Ya, turun-temurun. Kalau ibu rempah-rempahnya itu memang asli, enggak ada yang bubuk-bubuk kayak gini, enggak. Memang kami racik sendiri. Tuh. Jadi makanya sekarang mendalami mumpung lagi sehat kan. Lagi sehat ya. Kecuali the catering, ada buka usaha lain? Ada toko baju. Nah, terus kalau suami memang udah usaha, punya usaha sendiri juga, buka gudang ikan di TPI Pulau Bai. Oke, kalau sama suami gimana, Mbak? Dukungan dari keluarga? Karena Mbak kan hobi masak ya. Ya. Dukungan dari keluarganya gimana, Mbak? Sangat mendukung suami gitu kan, nggak ada dia melarang-melarang, nggak ada, malah dia support. Kalau untuk ngebagi waktunya gimana, Mbak? Kan harus beresin rumah, masak juga. Masak biasanya pesanannya berapa banyak sih?
Paling dikit itu untuk saat ini ya, paling dikit itu 50 kotak tuh. Jadi masaknya sore, siang paginya baru kita apa packingnya gitu. Nah, menyiapi semua bahan-bahannya itu sore gitu. Besok paginya baru kita masak gimana ya? Seperti ayam bakar, membakarnya gitu. Nah, kalau sambalnya ya malam kita siapin. Kalau pesanan yang terbanyak sampai ya 2 tahun ini kurang lebih berapa banyak porsi, Mbak? Sekitar 800 porsi ada Wah, wow, ya. banyak juga ya. Pernah nggak sih Mbak ngerasa ngedown karena harus bagi waktu? Kan sulit kan Mbak ya, bagi waktu harus ngurus anak juga, siangnya masak banyak atau ya ke apa ya, kelabakan lah gitu. Untuk saat ini belum ada, karena gimana ya, anak-anak juga sudah besar, dia sudah bisa ngurus diri sendiri, jadi nggak keteteran. Nah, Mbak Reni, kalau urusan belanja ke pasar, ini siapa yang belanja ke pasar, Mbak? Saya sendiri belanja ke pasar itu pasar malam. Oh, oke, okay. Cari Pasar yang malam ya, biar bisa ada waktu istirahatnya. ya cari pasar malam itu diantar suami, beli ayam, beli sayur, pokoknya semuanya kami belanjanya malam. Jadi nggak keteteran lagi kalau pagi gitu. Berarti benar-benar masih Mbak Reni semua ya, dari yang ke pasar, masak. Ya, Belum dibantu. belum ada rencana untuk membuka pekerjaan untuk orang di luar sana, Mbak? Kalau misalnya orderannya udah lebih dari 100 kotak per hari, mungkin bisa kami buka lowongan gitu. Oke, berarti masih benar-benar di usaha rumahan ya Iya. gitu ya. Oke, Mbak Reni, kalau mengenai harapan kedepannya di usaha catering atau di usaha bajunya juga, gimana Mbak harapannya ke depan? Ya, harapannya biar lebih maju lagi. Biar lebih banyak kenal orang gitu kan, jadi bisa membantu yang nggak ada pekerjaan, bisa kita minta tolong kerja sama kita gitu. Udah kepikiran belum metode-metode baru untuk upgrade usaha catering Mbak Reni sendiri? Udah mau ngambil cateringan yang buat pernikahan gitu kan, mau mau coba job itu. Tapi ya, karena sekarang masih kendala dengan perlengkapan. Karena Kalau ini kan masih di rumah, ada kepikiran buka toko biar kelihatan banner terpampang catering gitu. pengen pengen benar, tapi biar waktu yang menjawab. Oke, proses ya Mbak Berusaha ya, aja. step by step. Didoakan semoga bisa kebuka toko juga tuh lebih keren ya Mbak ya. Iya. Oke, Mbak Reni ada pesan untuk perempuan tangguh di rumah supaya bisa kayak Mbak Reni juga yang di awal mulakan oleh hobi terus bisa menghasilkan juga cuan. Ya, buat yang punya hobi, nggak mesti masak hobinya kan, lebih baik disalurkan yang bisa menghasilkan cuan dan yang positif. Yang positif ya tentunya. Ini Ya. kalau catering kerasa nggak di Mbak Reni udah menambah pemasukan di rumah tangga? Udah sih buat diri sendiri gitu kan, nggak memberatin dan membebani banyak buat suami gitu kan. Misalnya selera apa, nggak mesti minta dulu suami-suami, tapi suami selalu ngasih Oke, gitu. berarti tidak terlalu bergantung dengan Iya. suami ya. Udah ada pemasukan sendiri dan Iya. menambah. Bisa lah untuk beli-beli yang lain Oh gitu ya, iya. Mbak ya. Oke, pemirsa perempuan tangguh. Jadi itulah cerita dari Mbak Reni mengenai hobi masak yang disalurkan dan menjadi cuan. Semoga bisa menginspirasi perempuan tangguh di rumah.
Setelah ini kita akan ke Perempuan Tangguh selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Perempuan Tangguh.